Halo bosku, jumpa lagi di channel Raja Mastra. Oke bosku, di video kita kali ini kita akan mereview cara menjinakkan dan cara agar si burung nuri daski respon speed ya bosku. Dan jika burung nuri daski sudah respon speed, kita sangat mudah untuk melatih skill. Baik kita latih untuk free fly dan latih untuk trick. Oh iya bosku, sebelum kita lanjut video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita bosku. Nah ini dia caranya bosku, kita mandikan dulu bosku sebelum kita lanjut untuk proses respon speednya bosku. Oh iya bosku, burung ini kita terapi lapar ya bosku selama setengah hari, tidak dikasih makanan di dalam sangkarnya, cuma kita kasih air putih saja bosku. Nah ini dia bosku, setelah bulunya sudah kering kita langsung kasih dia makan bosku melalui speed ini bosku. Ini dia bosku, sangat agresif dan sangat respon sekali bosku. Nah inilah dia bosku, kalau sudah kita terapi lapar selama setengah hari bosku, sangat respon sekali bosku dan mulai ngejar-ngejar speednya bosku. Setelah burung nuri daski mau atau respon ke speed, kita juga sangat mudah untuk melatih untuk dibuat skill bosku. Nah seperti ini bosku, kita coba latih FTM dulu bosku. Nah, setelah dia mau naik ke tangan kita, kita kasih dia satu speed bosku, istilahnya imbalan buat dia bosku karena sudah nurut pada kita bosku. Nah ini dia bosku, sangat mudah sekali bosku, sangat lahap sekali dia bosku. Oke bosku, sampai di sini dulu video kita kali ini bosku, semoga bermanfaat dan selamat mencoba bosku. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu bosku agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita bosku. Oke bosku, terima kasih bosku.